Hi guys, welcome back to my and our YouTube channel. Make sure you subscribe. If you like this video, please give us a thumbs up and tell us down below to comment for you want the next video. And arrive actually in Perpustaka National Republic Indonesia. Yep, today is my productive day. So kita akan review di dalamnya seperti apa aja. Dan kalian penasaran karena Perpustakaan Nasional ini sangat keren. Lihat aja profil di ulasan Google, kalian bisa lihat dan sangat keren banget. So, why don't we get started? Jadi di sini nggak boleh bawa tas, jadi tasnya harus taruh di locker. Walaupun tasnya tas laptop pun sama, kalian nanti akan dikasih tas ini dan kalian harus pindahin laptopnya ataupun buku dan apa namanya barang-barang yang kalian perluin selama di perpustakaan. Jadi nggak boleh bawa laptop, nggak boleh bawa tas, hanya keluarkan laptopnya aja. Sempit tuh, Pak. Ini yang akan gua bawa sih. Kalian bisa nikmatin beberapa ruangan. Ada ini dan ini. Ini namanya tempat multimedia, jadi ini sempat eksklusif banget. Kalian bisa ngeprint sehari 20 lembar maksimal gratis. Untuk di tempat multimedia ini kalian nggak sembarangan orang, jadi harus melampirkan surat kayak untuk research, ngerjain skripsi atau tesis atau disertasi kalian, dan itu harus resmi dari kampus atau dari tempat kalian pengen lakuin penelitian, karena di sini tempat multimedia untuk research. Tempatnya agak eksklusif dan lebih tenang.
Keren ya. Lantai 4 ada berbagai zona, bisa kalian ikutin. Kosong wak, hanya udara aja yang dipamerin. Tapi bisa buat tempat kayak kumpul-kumpul gitu santai-santai. Terus di sampingnya ada kantin. Kita lihat yuk kantinnya ada apa aja. Dan ini dia kantinnya, main rame. Operasi. Kelemahan di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia ini yang baru ditemuin satu, yaitu liftnya itu lama banget, because emang setiap lantai, 24 lantai ini penuh semua dan hanya ada 5 akses lift, tapi nunggunya lama banget dan selalu penuh, akhirnya untuk harus dengan tangga. Dan tangga ini juga banyak yang pakai sebenarnya. Oke. Suka baca tapi pengen dibacain, itu bisa ada apa namanya ruang audio visual, jadi lo tinggal nonton atau lo bisa nulis yang tulisannya kecil pada mikro apa gitu juga bisa. Itu keren banget, kayak nonton film ini. Dan ada DVD-nya juga, maksimal 2 DVD bisa dipakai. Next kita ke lantai 9.
21. Pintunya kekunci. Lantai ini. Selanjutnya. Lantai 23. Kekunci lagi. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Keren banget, men. Langsung ke Monumen Nasional atau Monas. Lantai 24. Wow. Keren banget. Wow. Ada juga di indoornya. Ini bisa duduk dan nikmatin view. Wah, ini keren banget. Jadi sayang banget sini internetnya mati karena nggak ada pergantian provider gitu. Jadi sayang banget sih nggak bisa gunain internetnya, baik pembuatan kartu, perpanjang kartu, atau akses internet di komputer, wifi, itu semuanya mati karena lagi ada pergantian provider. Sayang banget nggak bisa internetan. Hai guys, itu dia tadi room tour gue di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Gila, tempatnya keren banget ya. Bayangin dari lantai 1 sampai 24 itu ada spot foto-foto instagramable yang keren banget. Ada 24 lantai, di lantai 1 lantai 4 nya tadi kita udah lihat pakai eskalator. Sedangkan lantai 5 itu ada perkantoran, lantai 6 juga seperti perkantoran. Lantai 7 nya kita tadi ada sampai lantai 24 ini, kita udah lihat sama-sama semuanya. Nah, tapi sayang banget tadi gua di lantai 19, 20, dan 21 gak bisa ngerekam karena gua naik tangga dan ketika pintu di tangga tersebut gua dikunci, gak bisa diakses. So, lu bayangin aja gua dari lantai 1 sampai 24 itu naik tangga ataupun eskalator. Wah, perjuangan ini gua persembahin buat kalian. Jadi kalian tolong di subscribe tombolnya, di subscribe sekarang juga, tonton sampai habis. Kemudian kalian juga bisa di like dan di kolom bisa isikan komentar di bawah. Keren ya tempat ini ya. Gila. Okay, see you next time di video selanjutnya. Bye guys. Okay, time to go home. Jangan lupa di subscribe.